Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat-sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin yang selalu setia memberikan berita-berita terbaru seputar Lesti dan Bilar. Namun sebelumnya untuk para sahabat ya yang baru menemukan channel ini, untuk dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Lesti dan Bilar. Baiklah, berita pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan di sini ya, datangnya dari Bang Bilar. Nah, Bang Bilar ternyata mempunyai acara baru ini para sahabat. Kelihatannya di Trans TV bersama Trio Gestrek tentunya. Coba kita lihat ya para sahabat di sini. Di situ terlihat Trio Gestrek bersama juga ada Nyai ya di situ. Waktu kapannya acaranya dimulai kita tunggu aja ya para sahabat, pasti Bang Mimin akan menyampaikan nantinya. Kemudian kabar selanjutnya yaitu datangnya dari Dedek Lesti. Nah, ini alhamdulillah Dedek udah sehat. Kemarin juga udah pemotretan dan sekarang tinggal di Jakarta. Karena Dedek mungkin capek bolak-balik Tangerang dan Bapak juga di Cianjur, jadi nggak ada yang anterin Dedek. Tetap jaga kesehatan ya, kesayangan. Sakitnya agak lumayan nih Om dari yang sebelumnya gitu. Ada pengurangan aktivitas. Jarang pulang. Jadi terus pertama Bapak tidak ada karena Bapak jangan di Cianjur, jadi tidak ada yang antri bisa sama pulang. Sekarang jadwal-jadwal Didi itu dikurangin ya para sahabat untuk memulihkan kondisi kesehatannya ya, agar pulih kembali, agar sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Dari sini saja ya para sahabat yang bisa sampaikan Bang Mimin. Kurang lebihnya Bang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.